Bila ditanya, "Wahai Aisyah, siapakah orang yang baik?" Sayyidatina Aisyah menjawab, "Orang yang baik itu apabila dia merasakan dirinya tidak baik." Lepas tu dia tanya lagi, "Siapakah orang yang tidak baik?" "Orang yang tidak baik itu orang merasakan dirinya baik." Subhanallah. Jadi sekiranya terlintas pada hati kita, ini dari sudut perspektif yang dalam lah. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah lepas tu. Kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, "Awak berapa muka surat hari ini baca Quran?" "Saya dah habis dah satu juzuk." Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang diperli itu pula bertukar dapat pahala. Sebab pahala sabar diperli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama' berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Sedang mohon ampun dengan Allah tu, dalam masa sama boleh terselit rasa ujub, kagum dengan diri. Setelah selesai 1,000 kali, kita pun ucap subhanallah. Kita rasa syukur mampu 1,000 kali kan. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah.